baru nak pergi ke Port Dickson. Okay, kita camping dekat Shannon campsite. Okay, sekarang pukul 3. Saya lebih kurang 2 jam lah. Sekarang pukul 5 kot sampai. Okay, sekarang kita dah sampai dekat Seremban. Okay, masih lagi dekat highway. Tak lagi nak exit dekat Port Dickson. Okay, sekarang tengok langit macam cerah. Jadi okey lah, tak hujan. So sekarang ni kan banyak hujan lah, kalau petang dengan malam. Okay, sekarang kita dah sampai dekat Port Dickson. Kau kat tepi ni, ni adalah wakaf nelayan lah. Tepi ni, ni wakaf nelayan. Boleh camping juga kat sini. Sini free lah, tak payah bayar. Pasal ada toilet, tapi dia kawasan public lah. Pun jap nak try mancing dekat tepi pantai. Kita beli umpan dia. Kita panggil umpun-umpun. Okay, ni dia umpun-umpun. Satu apa? 6. Nak satu. Okay, satu ni RM6. Okay, lokasi dia Pun-pun. Ini umpan untuk mancing. Dia betul-betul sebelum masuk S&N. Ha? YouTube. My Kalish Jenny. My Kalish. Jenny. Buat camping punya YouTube lah. Okay. Okay, umpun-umpun dah beli. Dia actually macam cacing lah. Sebenarnya tak pernah tengok pun exactly macam mana dalam ni lah. Right. So holy, ada hasil lah. Okay, ni dah dia S&N campsite. Okay, ni kali ketiga lah kita orang camping kat sini. Untuk tahun ni, first time kan tahun ni? Last sebelum Christmas. Okay, kita orang baru sampai ke S&N campsite. Ya, dah sampai. Okay, kita nak cari tapak. Okay, masa nak pergi kat sini. Sekarang ni kita nak setting line sikit. Kita nak ala-ala camper van lah. Okay. Okay, ni dia punya view kat sini. So, hari ni tak ramai sangat sebab ini hari Khamis. Okay. So, biasa weekday tak apa ramai lah kat sini. Agak damai sikit lah. Kalau weekend memang full. Okay, jom kita set up lah. Okay, roughly set up kali ni dah siap.
Okay, kali ni kita orang set up light sikit ala-ala camper van lah. So sebab kita nak set up simple, so memang tak pasang flash sheet. So untuk common area, kita just set belakang kereta. So ada boot atas ni sebagai macam shelter lah, walaupun kecil. So dengan cuaca yang okey, boleh lah. Okay, so kita orang guna wagon sebagai meja. Pasal ada macam papan tu, dia punya alas meja lah. So ni ada kerusi. Okay, hari ni kita orang gunakan BSM. So bagian pintu yang besar ni, dia punya pintu dia kita attach sekali dengan kereta. Okay, sebagai awning. So kita tak guna pole, jadi kita gunakan kereta lah sebagai tiang lah untuk support dia punya awning ni. So nak ni kita guna ni lah, pelakat ni. So dia boleh lekat dekat body kereta ataupun dekat cermin. Okay. Umang. Baru je sampai. Tapi umang-umang ni dia tak malu macam tu. Nak lepas kan? Okay, dekat SNN ni adalah spot yang menarik lah kalau kita nak tengok sunset ataupun matahari terbenam. Kalau langit clear memang lawa lah dia punya view sunset dia. Memang sangat golden. Okay, waktu macam ni dalam pukul 7. Memang sangat nice lah untuk siapa yang suka ambil gambar. Memang ni adalah spot terbaik. Okay, ni antara yang menarik ada kat SNN ni. So ramai orang suka view ni lah. So memang lawa dia punya sunset dia. So dengan suasana pantai dia, kita boleh tengok matahari terbenam macam ni. Okay, kat area Tanjung ni ada bangku-bangku untuk kita lepak dan santai melihat matahari terbenam. Okay, memang lawa lah. So sangat indah. Okay, sekarang kita nak pergi makan. Okay, sebab ni tak bawa bekalan makanan yang banyak, jadi memang decide malam nak makan kat kedai je. So dari H&M tu boleh jalan kaki je. Dekat Petronas depan tu dia ada area food court lah. Situ pun ada tapak pasar malam, tapi tak ingat lah hari apa ada pasar malam. Okay, setelah masuk 2 minit kot. Travel talk.
Kita dah ni ada food court lah. Ada food court. Tak pernah makan kat sini. Kita try lah apa yang menarik di sini. Okay, sekarang kita orang try dekat kedai restoran anak bapak. Sebab nama dia agak menarik untuk dia try. Ni lah anak bapak. Tu anak bapak ke? Bukan. Okay, dia ada ni menu dia. Menarik ni. Sirap anak bapak. So kita kena try lah macam mana sirap anak bapak. Padu tak padu? Nasi goreng anak bapak juga. Oh, macam macam tak. Ada juga nasi goreng anak bapak. Okay. Apa nak order tu? Ha, ni Akhir Kalis ni memang terkenal dengan order menu pelik-pelik. Okay, makanan dah sampai. Ini berapa? Maggi goreng. Maggi goreng apa? Maggi goreng tak ada, saya tak nak pedas. Apa? Apa ni adik? Syah? Aila. Mikhail. Nasi goreng anak bapak. Nasi goreng tak lagi, tapi anak dengan bapak dah ada dah. Okay. Ni dengan ni. Okay, sampai ni lah dia ayah anak bapak. Dia sedia air sirap bandung dengan soda je. Abang, ha. Macam sirap bandung muar. Kita try sedap. Sedap? Tak, ada sedap. Ha? Ni dia nasi lemak. Apa? Nasi lemak? Nasi goreng anak bapak. Okay, dah makan pun anak dah bapak. Anak kena makan. Bapak pun kena makan. Anak makan dulu. Try ayam dulu. Sebab dia ada anak dulu baru bapak. Sedap. Apa ayam tu? Hello. Ayam sotong. Ayam. Okay, baru lepas makan dekat kedai anak bapak tadi. Makanan dia okey lah, sedap. Okay, nasi goreng anak bapak tu pun boleh tahan juga, sedap. Okey, puas hati lah. Tadi order lai cikang pun isi dia banyak. Okey, kalau di dekat H&N ni bolehlah try. Dekat food court ni je. Dia ada 2-3 kedai. Ada restoran nama dia anak bapak. Okay, sekarang nak balik ke campsite. Kena jalan kaki balik lah. Morning. Okay. Tidur okay macam tadi, adik? Okay. Ha? Kenapa ni? Tu nak pergi beli breakfast kejap. Okay. Kita carilah apa makanan yang ada. Pagi ngantuk lagi. Oh, okay tak tidur? Ha? Okay. Jom. Okay. Tadi dah nak keluar tapi disebabkan pagar ni tak buka lagi. Jadi kereta tak boleh nak keluar. Jadi kena dah jalan kaki cari makanan dekat area malam tadi tu. Food court tu. Ha? Takut tak banyak kedai ya. Takut tak banyak kedai ya. Yeah.
telur goreng dua. Ada nak buat? Nabi pun satu. Makanan breakfast dah siap beli. Tapi kali ni kita orang balik ikut jalan pantai. Adik, bawa lah ni. Kita ke pantai. Saya terus ke campsite. So air dah surut, kita boleh lah lalu ke pantai, ikut tangga terus sampai ke kemah. Ada ketam tak bang? Ketam dia. Okay, sekarang pukul 10, angin dah mula kuat. Okay, sebab air pasang. So, langit tu dah gelap kan. So, korang dah start packing lah. Nak balik sebab takut hujan. So, kena kemas cepat-cepat. Tahu berapa kali mana nak cakap. Tahu you tak? Hai. Apa benda ni? Nak tolak abang berapa. Mana boleh? Kita rumah lah, jangan nak balik. Okey. Jom balik. Yeay. Jadi kenapa ada buah apple? Kenapa ada buah apple? Tu buah tu. Kodok apa lagi? Kodok mana ni? Balik dah. Ini saya jumpa
salah seorang lah, saya punya subscriber. Dah subscribe kan? Dah. Ah, okay, subscriber. Okay, dia cakap dia jumpa HNN pun sebab lepas tengok review dari Michael Jenny lah. So, terima kasih kepada, siapa nama? Ashraf. Ashraf dari JB kan? Ya. Dari jauh dia datang sampai ke PD. So, okay lah HNN. Okay. Best lah. Okay, recommended sebab, lah. Recommended lah. Okay, sebagai penghargaan saya nak bagi sesuatu lah dekat Ashraf sebab support channel Michael Jenny. Okay, saya bagi stiker untuk dia sebagai token lah. Okay, terima kasih. Okay. Okay, kepada yang lain, kalau yang belum subscribe tu boleh subscribe channel saya Michael Jenny. Okay, kalau korang jumpa kat campsite, jumpa saya kat campsite boleh dapatkan stiker Michael Jenny lah. Okay, terima kasih. Terima kasih Ashraf. Okay, mana balik JB lah? Okay lah. Dah kereta elok. Okay, terima kasih. Jumpa lagi. Okay, kita orang dah settle lah camping dekat HNN. Sekarang pukul apa? Dekat pukul 11 lah. Sebab tadi macam dah nak start hujan. Tadi dah gelap lah, ni dah cerah balik. Tapi kita orang kena cepat ke, sebab nak balik ke Segamat. Abang Adik okey tak camping ni? Khalish? Yes, okey. Sorry lah tak sempat. Tak sempat mancing lah, dia kena datang lagi lah. Kita kena try mancing tempat lain dulu lah. Okay. Okay, jangan lupa ni like, share dan subscribe channel Michael Jenny. Tak lupa sangat. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.